Halo Hawi, apa kabar? Ya, kali ini di video ini Hawi mau melakukan penelusuran sejarah karena selama hanya nak bikin konten penelusuran sejarah. Hari ini Hawi mau pergi di dua gua tengkorak di Talaut, gua bersejarah di Talaut. Yang pertama ini Hawi mau pergi di gua Arangkaa. Ini dipenama nama gua Laringgam. Gua Laringgam ini salah satu gua paling bersejarah di Talaut. Karena sebagian besar tentara kerajaan Arangkaa ditahan di dalam gua ini. Para panglima perang kerajaan Laringgam ditahan di dalam gua yang pengap itu oleh tentara Belanda. Mereka kemudian dibantai dan mayatnya dibiarkan begitu saja di dalam gua Arangkaa ini. Kini gua ini menjadi saksi perjuangan panglima Laringgam dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Hari ini Hawi ada di salah satu goa bersejarah di Talaut, yaitu Goa Arangkaa. Jadi hari ini di video ini Hawi mau berjalan-jalan, mau pergi di beberapa goa bersejarah di Talaut, salah satunya Goa Arangkaa. Habis ini Hawi mau pergi di goa di Lahu. Jadi Goa Arangkaa ini sebenarnya ini bukan DP Goa. DP Goa ada di dalam sekali di sana. Tapi Hawi tidak bisa memasuk ke dalam karena memang harus ada izin dari tua-tua adat di desa Arangkaa sini. Jadi DP Goa memasuk melewati itu ke dalam. Ini baru di DP, apa? Baru di mulut gua, Goa Arangkaa. Goa Arangkaa ini banyak sekali DP kisah-kisah sejarah Hawi. Ya, jadi Hawi sekarang di Kampung Banda. Habis Kampung Banda ini, sebelum Kampung Apan, baru Lahu. Jadi gua yang Hawi mau pilih ini di desa Lahu. Hawi tidak tahu ini mau pilih sendiri karena Hawi sudah hampir 2 tahun di wilayah sini. Hawi kerja di puskesmas di sini, jadi karena puskesmas ini itu di wilayah kerja ada 15 desa, salah satunya di salah yang akan keluar. Ini Hawi baru memasuki di desa Apan. Habis Apan langsung Lahu karena memang tetap.
Sobi Goa Lahu. Ini pas di dalam goa. Goa ini masih ada sisa-sisa tengkorak-tengkorak pada zaman dahulu di bawah situ. Tapi Hawe nyalak mau pegang dek tengkorak karena Hawe takut nyalak meminta izin dulu. Jadi Hawe cuma mau rekam dek. Halo Hawi, sekarang Hawi so ada di dalam gua, di Gua Lahu. Hawi ingin tahu gua ini penama apa. Hawi takut mau salah, mau bilang ini penama. Tapi tepat di belakang Pak Hawi ini masih ada sisa-sisa tengkorak-tengkorak orang-orang zaman dahulu di desa Lahu. Hawi belum tahu pasti dari sejarah yang ada di gua ini bagaimana, tapi ini merupakan bukti sejarah atau identitas sejarah yang ada di Talang. Jadi di laut ada beberapa gua tengkorak, salah satunya Gua Lahu ini. Ada juga di Ketombatu di antara Nyampak dengan Matahit, kalau tidak salah, baru tadi di Gua Angka. Jadi buat teman-teman yang bukan orang laut, kalau ada berkunjung ke laut, jangan lupa pergi di Gua Lahu ini dengan gua-gua lain. Kalau kamu suka pergi di situs-situs bersejarah di Gua Lahu. Ya, jadi cukup sekian video penelusuran sejarah dari HW. Nantikan video-video penelusuran sejarah berikutnya di konten di channel YouTube Talaut Project, channel Anak Talaut. Salam dari HW Talaut di Goa Lahu.